selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Bagus Agung. Sore ini saya ingin mendengar cerita tentang suatu tempat yang sangat unik di pohon beringin yang berada di pusat kota Tabanan. Di atas pohon beringin ada balai kulkul yang ada 3 buah kulkul di sana, 2 yang digantung, 1 yang rebah. Tempatnya di sebelah sana. Hari ini saya ingin mendengar cerita tentang kulkul tersebut dan juga pohon beringinnya dengan Bapak Mangkunya. Bapak Mangku dari pohon beringin tersebut. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Bagus Agung. Sore ini saya ingin mendengar suatu cerita dari sebuah kulkul berada di atas pohon beringin. Yang tepatnya berada di belakang saya, sebelah sana, di sebelah utara dari gedung kesenian Ketut Mario di Kabupaten Tabanan. Ada pohon beringin besar dan di atasnya ada sebuah kulkul yang memang sangat dikeramatkan. Saya ingin mendengar cerita dari penglingsir dari Jero Dangin Peken yang mengetahui tentang sejarah dari kulkul tersebut dengan Bapak Gedewayan Awatara dan Jero Mangkunya. Jero Mangku Gede Nyoman Sucahyo. Beliaulah yang sehari-harinya sebagai pemangku di areal pohon beringin tersebut. Hari ini saya ingin mendengar cerita beliau sedikit tentang keberadaan dari kulkul yang berada di atas pohon beringin tersebut. Lumo ke Segaro, Segaro lagi mesucian nggih. Tentan dan lagi satu saat nepi menjelang nepi dan usah nepi. Menurut Bapak Wayan ternyata kulkul suci yang berada di atas pohon beringin ini ditepak atau dibunyikan pada saat di Puri Agung Tabanan ada kegiatan upacara, kenten. Upacara suko duko. Yang kedua, pada saat Ido Betaro dari pura-pura yang berada di Luhur Kaler, Luhur Utara, Luhur Kaler dari Tabanan, jadi lungo ke Segaro. Itu juga ditepak atau dipukul kulkulnya. Yang terakhir, pada saat nyepi, dibunyikan pada saat mulainya nyepi jam 6 pagi dan juga selesai, ya. pada saat lebarnya nyepi jam 6 besok paginya. Jadi fungsi utama dari kulkul tersebut adalah 3 yang tadi saya sebutkan. Sekarang saya lanjut dengan sejarahnya. Dan menurut cerita Pak Wayan, wau, kalau bahannya, wenten datanya Pak Wayan, bahannya, tenunnya nggih. Jujur aja, yang kanan ini kan tahun 2008. Nggih, ten wenten mungkin dari leluhur. Ten wenten. Tapi waktu terakhir ini, yang juga belum jelas. Nggih, nggih. Karena ada dulu panitia, yang tiang sendiri juga bentuk, nggih. Cuma yang jelas kalau kayunya pilihan. Kayunya pilihan, nggih. Pasti juga menggunakan sesuai dengan tekstur tiang dumun. Nggih, nggih, nggih. Dan uniknya niki, kalau kukul niki di tepat, yang kan kedengaran tapi ditua hilang. Tahulah artinya bahwa beliau ini di kerajaan Tabanan itu ada acara di Kudi. Nggih, nggih. Jadi niko, itu ceritanya. Cerita, kenten. Usan wuna, niki tiang nanya tukang tepaknya nah, niki. Niki. Nggih. Ketuturannya Nang Payas. Nggih. Tengen-tengen kemudian beliau meninggal diganti oleh menantunya. Nggih. Tak nyuburin menantu niko. Oh, kenten nyentano radasna kenten. Nggih nyentano. Nggih. Nah, anaknya makin niki namanya Suarjayo. Nggih. Dia berfungsi sekarang kenten. Khusus ragaan kan niki Pak Suarjayo kemanan. Enggak akan berani orang naik niki tanpa. Tapi ragaan uneng juga ceritanya niko. Tahu. Tahu. Orang lain akan berani gitu. Ya nggih, Pak Suwardi. Tanpa tanggal dia bisa naik. Kemudian leluhur diberikan untuk artinya biar dan sebagainya. Nggih. Karena leluhur ini pengabih puri. Nggih, pasti. Nggih. Pengabih puri yang punya jero ring Cikajo. Nggih. Nggih, Baler. Nggih. Fungsinya sebagai sekretaris. Penyarikan nggih, nyarikan ya menunggu yang liriki dengan dan sedang agungnya.
ya kalau juru bilang ini kok, kita minta mekel mamas. Tapi ya ada acara rimpuri. Beliau yang menyiapkan. Tetapi, kan ada kita tapinya, bukan yang kerjakan, ada kemudian yang kerjakan. Jadi menyiapkan saja kayak makin Pak Muldoko lah. Itulah fungsinya. Itu zaman dulu, pada waktu Pidol Cikodo yang ke-20. Pidol Cikodo bertaruh ngelur. Yang ke-20. Waktu itulah kemudian jayanya Kerajaan Tabanan, fungsi Jirut yang di Pengabe, tiga peranannya, penyarikan, kemudian Sedan Agung, fungsi uang niko, dan ketiga Mekel Mamas. Kalau piodalan niki jam berapa? Ada dos niki jurumanku, kentana. Nah, kita langsung niki kira-kira jam 12 sampai. Oh, jam 12 sampai sore niki jam berapa ada dos niki? Jelas ke sana. Jelas ke mana? Mungkin yang itu. Berarti sane dados naik cuma Pak Suwarjoyo ke mana? Tidak boleh. Selain tidak boleh. Tidak boleh. Tidak akan mungkin dia bisa. Itu uniknya. Kalau dia dados nih kok sarang keluarga Bapak dados nih kok? Dia adat Kenton. Dari Kenton. Artinya ini kok boleh dari Cikodo lah. Tetapi yang buat napi Diki Dumon. Diki yang menyuruh dia. Oh, Kenton nggih. Karena Diki pegawai Puri. Jadi menurut Bapak wayangnya ternyata untuk menepak kukul atau memukul kulkul yang di sisi atas itu khusus keluarganya. Dan sekarang terakhir namanya Pak Wayan Suwargoyo. Jadi cuma beliau lah yang satu-satunya yang boleh naik ke atas pohon dan menepak atau memukul kulkulnya. Rumahnya Pak Wayan Suwargoyo, rumahnya di bawah sini. Jadi apa-apa misalnya harus ke sini dulu, ke jeruk, dangin peken. Jadi dari penglingsir di sini baru menyampaikannya ke keluarga Bapak Suwarjoyonya di sisi bawah tempat ini. Jadi demikian sedikit cerita yang saya dapat dari penglingsir dari Jero Dangin Pekannya dan juga Bapak Jero Mangkunya. Jelas kalau misalnya kan yang jelas itu kalau Jero Bintako kan tidak dosa. Tanda dos nih, niko umum niko untuk menjaga kesucian areal niko nih. Ini kang wau pasar Riki dumun Pak Wayan. Di jana niki di jana Riki dumun. Di bawah Beringin. Kan ada halaman dumun niko. Hanya saja mungkin di depan disertifikasi oleh Juru Anom. Oh, kenten. Dulu kan bebas niko. Karena dulu kan jelas milik raja. Kemudian oh, dumun menurut cerita Pak Wayan ternyata dulu di bawah pohon Beringin itu ada pasar. Jadinya karena keluarganya beliau pengisir ini di sebelah timurnya pasar, makanya dinamakan Jero Dangin Peken. Peken itu dalam bahasa Bali, yang dalam bahasa Indonesia kan artinya pasar. Ya, jadi keluarga yang berada di sebelah timur dari pasar, Jero Dangin Peken. Beringin niki ampun berapa ratus tahun nih kira-kira dumun niki? Kalau yang hitung-hitung ya niki nak nggih, nggih seuningnya Pak Wayan nggih. Bangun niko 1820-an ya. Napi niki beringinnya sudah ada 120-an perkiraan tiang gini. Jadi udah 200 tahun beringinnya nggih. Jumlah niko ampun 120-an tapi mungkin ampun 20 mungkin kan 200 tahun ampun. Kalau misalnya ada yang mengklaim ada itu kan baru ada 1985 niki pun 200 tahun pada saat di masyarakat Bali melaksanakan pengrorasan upacara sesudah ngaben pembersihan sudah ngaben pengrorasan itu akan mencari daun beringin dengan diupacarai dan lewat jero mangkunya. Khusus untuk warga daun desa adat Pekatabanan. Jadi khususnya kalau yang masih percaya. Kenten. Kalau di atas nih kok kira-kira kenten berapa meter kali berapa meter nih kok? Luas nih kok di atas nih kok. Agak luas gitu. Sekitar 2x2. Dua kali dua nih. Jangan tidur tiang waktu melaspas. Boleh naik nih. Kalau Riki Wenten melukat, Wenten ke jerumanku. Wenten sana nunas, tapi kena tamat-tamat. Kadang-kadang Wenten, tapi tak melukat. Sakit napi dah dosa, sana Riki. Sana naikin jerumanku. Ini kan melukat Wenten nge. Melukat Wenten. Mata banten sendiri, tapi jerumanku sana nyiapin. Mata banten. Nge, cuma jerumanku. Kan ingin tuyuk buka, niko. Dan nyirang Wenten. Dan bisa ngomong. Oh, Wenten? Untuk pengobatan menurut jurumangkunya ternyata untuk melukat pernah beliau melaksanakan pelukatan di sini. Jadi
pasiennya waktu itu tidak bisa ngomong kan di ruang jadi agak gagu, agak bisu kan. Bocap rangkaan pun udah ken, bocap menikin kan. Nunas bas, nikah Diki, nunas tambo kan. Dan tiangmu kemomogan. Saya sudah mendapat cerita yang luar biasa tentang keberadaan pohon beringin yang ada balik kulkulnya, yang tepat berada di sisi barat tempat ini. Dan disinilah rumah atau jero dari Juru Mangkunya. Syukur hari ini saya dapat cerita dari penglingsirnya, Pak Wayannya, dan juga Juru Mangkunya tentang cerita asal mula tentang keberadaan dari balik kulkul yang berada di pohon beringin yang berada di Kabupaten Tabanan, Bali. Yang di Jora Dos nama Marki ya Juru Mangku. Oh Riki nge. Tidak ada tangan ya. Niki di gok bentar nak niki. Oh, kentan? Oh, kentan. Dan bentar toyo ni kadan. Oke. Oh, ngeng. Oh, diki nge. Nge beji. Ini dah pada dolipsir di sana diki. Ratu wayan nge. Di bawah dari pohon beringin kita bisa melihat di sini seperti inilah tempatnya, dan di sini ada pelinggih yang buah pohon yang di sini berstana ratu pedandolingsir yang di sini, dan yang di sini ratu Madi. Ya, ini adalah sisi utara dari pelinggihnya. Ini ada pelinggih. Ini tahunnya tahun 75 ini dibangun pelinggihnya, masih ada di sini 27 Maret tahun 75. Dan dari sini kita bisa melihat di atas pohon beringin balik kulkulnya di sisi atas sana. Sangat luar biasa. Ternyata di sisi atas dari balik kulkul ada 3 kulkul, 2 yang digantung dan 1 yang rebah kulkulnya. Oh,
adalah persimpangan kukulnya, balik kukul yang berada di sisi atas, dan ini adalah jalan untuk naiknya. Jadi yang naik biasanya lewat sini sampai di sisi atas balik kukulnya, lewat ini. Luar biasa arealnya. Subscribe channel saya, Bagus Agung Adventure, agar channel ini lebih bisa memberikan informasi tentang tempat-tempat yang unik dan menarik di Kabupaten Tabanan dan di Bali. Sekian dan terima kasih.